Bapak Ibu dan Ibu sekalian, saya berpesan kepada kita semuanya, hendaklah kita mempunyai majelis, entah majelis 5 orang, majelis 10 orang, atau majelis di masjid sepekan sekali, agar ada motivasi dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwasanya kita tidak akan tahan sendirian, kita ringkih, kita lemah ketika kita sendirian, ketika tidak ada penasihat di majelis di kantor, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau bertemu sekali lagi ketemu Pak, bagaimana baca Al-Qur'an, bagaimana hafalan, bagaimana anak-anak kita proses hafalannya. Jadi kalau ketemu jangan melulu berbicara tentang merek HP, takbiran kita sudah berapa, kebun kita tanamannya apa, dan lain-lain sebagainya. Itu harus diisi dengan saling motivasi. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yang oleh para sahabat, para orang-orang soleh. Ketika hatinya mereka kesat, ya kan, ibadahnya lagi menurun, datang mereka ke orang-orang soleh itu. Malah berbicara tentang agama, tentang hari akhir, tentang hari kiamat, bagaimana ibadahnya. Di situ kemudian ada proses saling memberi. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita berada dalam zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian yang ketiga dari kita menetapkan keimanan kita. Zikir-zikir itu Pak menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Apalagi zikir yang luar biasa, zikir dari Allah langsung. Apa itu? Bacaan Al-Qur'an. Itu luar biasa, memberikan pengaruh yang dalam kepada hati kita. Baca Al-Qur'an, para ulama itu makanya punya wirid harian terkait Al-Qur'an. Berapa wiridnya? Satu juz per hari. Bagaimana kalau bulan puasa? 10 hari apa? Sehari 10 juz dalam bulan puasa. Berarti dalam satu bulan 10 kali khatam. Jadi bukan hanya pahala, makanya saya bilang kemarin, kenapa Rasulullah itu sedih ketika umatnya jauh dari Al-Qur'an? Kehilangan wirid yang luar biasa. Kehilangan wirid yang luar biasa. Belum lagi zikir-zikir kita setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahudah warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'idzah, pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit, termasuk penyakit menurunkan keimanan tadi, menurunkan keimanan tadi. Penyakit turun keimanan, penyakit kecenderungan kepada keburukan, obatnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau bapak sudah uzur ya, sudah tua, biasanya itu kolesterolnya naik, gula darahnya naik, tensinya naik, asam uratnya naik. Itu sama dokter dikasih obat. Dikasih obat penstabil kolesterol, penstabil gula, penstabil tensi. Nah, sesungguhnya kita juga perlu penstabil keimanan kita supaya iman kita dalam kondisinya baik, yaitu dengan wirid-wirid, terutama adalah wirid kita terkait dengan Al-Qur'an. Kalau wirid Pak pagi, subuh, doa-doa ini, kayak di para ulama mensyariatkan ada tiga doa di setiap kali sujud, doa memantapkan keimanan kita. Doa kita husnul khotimah, doa dimantapkan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ya muqallibul qulub, wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah kami atas agama. Berarti malah masalah luar biasa. Makanya para orang soleh itu dalam sujudnya yang panjang itu jarang Pak yang meminta dunia, itu jarang. Meminta mobil, meminta rumah, jarang. Di pikiran mereka itu bagaimana kemudian saya tetap dengan agama ini dan mereka dalam itu. Makanya doa yang terpenting bagi mereka itu itu. Tidak ada, jarang sekali. Dunia itu terserah Allah ya. Bagaimana kemudian mereka tetap dalam agamanya itu. Itu terus yang diminta setiap kali sujud pada posisi saat terdekat dengan Allah SWT. Pada saat paling dekat dengan Allah, pada sepertiga malam terakhir, itu yang diminta. Nah termasuk bagaimana kemudian tetap husnul khotimah,
keimanan itu terus bersama dengan mereka. Dan kita akan kadang yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 176. Salah satu yang kemudian resep kita untuk keimanan kita tetap stabil adalah kita mengendalikan nafsu dan keduniaan kita. Banyak cerita ya, para hafiz Quran itu informasinya kalau sudah dia hilang hafalan itu diantara beberapa sebabnya adalah terlalu banyak mengurusi dunia. Jadi ada para hafiz Quran itu ketika dia banyak mengurus dunia, bisnisnya lancar, hafalannya hilang. Ini saya maksud, jadi dunia itu kalau tidak dimanajemen dengan baik bisa berpengaruh pada akhirat. Sibuk kita pagi, petang dan seterusnya, bisa itu akan tergerus meskipun dunia itu sesuatu yang halal. Belum lagi kita berbicara tentang nafsu. Nafsu itu pak meskipun halal, bisa pengaruhnya besar kepada keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlalina al-ard wattaba'a hawa." Kami mengendaki, kami tinggikan derajatku dengan ayat-ayat lagi dan perintah-perintah Allah. Tetapi manusia itu cenderung kepada dunia. Wattaba'an hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Bapak nanti merasakan, kalau habis jalan-jalan, rekreasi kemanapun, satu minggu, pulang itu malas ke masjid. Dulu waktu saya masih di kantor itu, satu bulan itu pasti bisa 3 kali ke Jakarta itu. Saya cerita sedikit, kalau sudah habis dari Jakarta itu faktor kecapean, faktor banyak diurusi, faktor jalan-jalan ke bandara, melihat ini dan itu. Biasanya saya itu memperbaiki, bisa sholat subuh gitu. Bisa 3 hari, bisa memperbaiki, bisa sholat subuh gitu. 3 hari bisa memperbaiki sholat subuh, baru bisa kembali ke masjid. Kita mengenal dari orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fusilat ayat 30, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikata. Ala wa la takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang istiqomah itu, jadi ini Pak, orang sudah berusaha istiqomah, diturunkan kepada dia malaikat. Tatanazzalu 'alaihimul malaikata. Ala takhafu wa la tahzan, jangan cemas dan jangan khawatir. Kita berusaha istiqomah, berusaha sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita malaikat yang memberikan dorongan, memberikan support. Jadi kita rata-rata begitu, Pak. Kalau ada orang itu kerja keras, maka kita cenderung untuk membantu. Tapi kalau orang itu kemudian santai-santai, maka yang kita bantu dia sendiri juga santai. Tapi kalau kita lihat orang kerja keras, dibantu, kita bantu, kita tertarik untuk bantu. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berusaha istiqomah, alam tatana jalu alaihi wa alaihi turunkan kepada malaikat yang akan bersyukur dan bergembira dengan surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, sungguh beruntung orang-orang yang berusaha untuk istiqomah, orang-orang yang berusaha menetapkan kebaikan dalam dirinya. Hanya 4 tadi resep dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita laksanakan. Yang pertama, hindari kejahatan dan hasilnya. Senantiasa bermajlis dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian sekedarnya saja terkait dengan dunia dan hawa nafsu dikendalikan.